Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama gua di channel Fahmi Amiruddin. Oke, kita lanjut lagi FR Legend-nya. Dan seperti biasa, di video kali ini gua bakalan mencoba sekaligus mereview kembali sebuah mod yang baru dirilis ya guys. Kali ini ada mod car yang dirilis oleh FR Legend Z. Jadi udah lengkap ya. Kemarin dia udah merilis mod map yang dinamai Minka mod map, dan sekarang ada mod car yang dirilis oleh dia, yaitu mod car supercar Bugatti Chiron. Wow, jarang juga kan di FR Legend ada supercar ya guys. Tapi bentar deh, kayaknya di sini ada yang aneh ya guys. Nah, jadi si karakternya atau si stingnya itu udah diilangin, cuma ada anjingnya doang yang tersisa. Gak tahu kemana tuh si karakternya ya. Oke, gak apa-apa, langsung aja kita lihat bagaimana bentukan dari mod car Bugatti Chiron buatannya FR Legend Z kali ini. Dan untuk mod car kali ini mereplace mobil Toyota Mark II dan juga Toyota Chaser ya guys. Ini dia untuk bentukan mod car Bugatti Chiron-nya, masih seperti ini ya guys. Tapi tenang aja, nanti kita bakalan bisa merubah mobil ini menjadi Bugatti Chiron. Langsung aja kita beli yang ini. Dan di mod car kali ini juga udah dilengkapi dengan mod unlimited money ya guys. Jadi tenang aja, uang kita gak bakalan habis. Dan buat kalian yang pengen coba modnya, kalian bisa langsung aja mampir ke channelnya FR Legend Z. Atau seperti biasa nanti gua taruh link channelnya di deskripsi gua ya guys. Kalian bisa download file modnya di sana. Oke, kita kembali ke mod car-nya. Dan kalau kita pengen lihat bentuk dari mod car Bugatti Chiron-nya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan dulu si bumper yang depannya ya guys. Kemudian bumper belakang juga sama harus kita hilangin. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja kita ke fender depan bagian yang kiri. Kemudian kita pilih yang ini ya guys. Dan si mod car Bugatti Chiron udah terbentuk. Kemudian si FR Legend Z juga udah memberi livery untuk mod car ini ya guys. Jadi kita tinggal mengcopy-nya doang. Kemudian kalau pengen lebih bagus, kita harus ganti warna mobil ini menggunakan warna hitam ya guys. Oke. Di sini gua pengen merubah warna birunya menjadi warna merah. Biar lebih keren gitu. Nah. Dan mod car Bugatti Chiron hanya seperti ini ya guys. Jadi gak ada tambahan modifikasi yang lain. Oke, di sini gua akan mengganti si velgnya aja. Kali ini gua pengen pakai velg yang ini. Untuk ukurannya gua pakai yang L, kemudian untuk ET-nya gua samain semua ya menggunakan ET3. Oke. Kemudian gua juga akan mengganti bagian coil over-nya menggunakan yang warna merah seperti biasa. Dan sekarang kita atur fitment-nya ya guys. Oke, ini dia setelah kita modif mobil ini. Jadi di sini gua hanya mengganti velg dan merubah fitmentnya doang ya guys. Kemudian gua juga akan mengganti si bagian remnya seperti biasa menggunakan warna merah. Simple banget ya guys, jadi gak ada modif-modifan yang lain. Di sini kita hanya merubah fender dan langsung jadi Bugatti Chiron. Oke, langsung aja kita coba mobil ini untuk dipakai jalan-jalan.
Karena di mod ini juga udah dilengkapi dengan mod map yang kemarin dia buat ya guys, yaitu mod map Minka ya, Minka mod map buatannya FR Legend Z. Langsung aja kita jalan-jalan ke sana ya guys, menggunakan Bugatti Chiron. Kita gak usah upgrade mobil ya kali ini. Jadi di mod kali ini udah paket komplit ya. Udah ada mod car Bugatti Chiron, kemudian ada mod unlimited money, dan juga ada mod map Minka. Nah ini dia untuk mod map Minkanya ya, kemarin udah gua review. Oh, di sini gua belum lihat interior dari mod car ini ya guys, nanti kita lihat. Oke, kita udah nyampe ujung dari mod map Minka ini, dan kita balik lagi ke garasi karena gua belum lihat interior dari mod car ini ya guys. Oke, untuk interiornya mungkin nggak bisa dirubah ya. Oh, kalau kita pasang setir, si setirnya bakalan jadi dua tuh. Kemudian kayaknya di sini juga ada dua jok. Jadi si mod car ini udah dibuat satu paket ya oleh si FR Legend Z-nya. Kalau kita coba tambah roll cage. Oh, si roll cage-nya udah dihilangin juga ya guys. Oke, jadi intinya di mod car kali ini gak ada modifikasinya sama sekali. Jadi di sini hanya ada mod car Bugatti Chiron Sport-nya doang dalam keadaan stok ya guys. Dan kita hanya bisa memodifikasi di bagian velg, kemudian di bagian fitment-nya doang. Oke, dan mungkin hanya ini untuk review mod car Bugatti Chiron buatannya FR Legend Z dari gua. Apabila ada kesalahan, gua mohon maaf ya guys. Dan sekali lagi, buat kalian yang pengen coba mod car-nya, kalian bisa langsung aja mampir ke channelnya FR Legend Z. Atau seperti biasa, nanti gua taruh link channelnya di deskripsi gua ya guys. Kalian bisa langsung download file modnya di sana. Dan si file modnya ini udah dalam bentuk APK ya. Jadi kalian gak usah ribet lagi untuk pasang mod ini secara manual gitu. Oke, gua undur pamit. Tapi seperti biasa, sebelum gua pamit, gua selalu mengingatkan kembali kepada kalian untuk terus dukung channel gua dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya, biar kalian menjadi orang pertama yang dapat notifikasi dari gua. Terima kasih telah mengklik video gua. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaming.